Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Putra Bungsu Channel. Jadi kali ini kita berada di Desa Alas Kendang, teman-teman, Kecamatan Besuk, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, jadi kali ini kita berada di depan markas Nabila Audio, salah satu sound system beli boxnya saja agak brewok ya. Tapi dulu teman-teman, kalau sekarang nambah amunisi lagi teman-teman. Kali ini cuma acara cek sound ya, cek sound amunisi baru. Amunisinya amunisi lighting, terus nambah subwoofer, kemudian nambah genset juga, dan nambah power teman-teman ini ya. Jadi banyak upgradean untuk soundnya Nabila Audio. Ini punyaan Juragan Toko Bangunan ya. Nah, untuk gensetnya kita spill dulu teman-teman, itu ada di sebelah sana ya, masih baru ya, itu 40 kVA teman-teman, itu ya. Sama ada dieselnya di belakang. Nah, ini punyaan Juragan atau bos toko bangunan ya, lokasinya di Alas Kendang. Kemudian untuk bim-bimnya ini masih baru. Nah, itu hardcase-nya ada di sebelah sini teman-teman. Bimnya pakai Clara S by TRF ya, ini ada 4 unit. Ini untuk soundnya dari tadi belum nyala teman-teman, cuma nyala sebentar aja ya. Kebetulan saya sudah record tadi, cuma cek sound sebentar, baru nyala juga katanya teman-teman. Jadi kemungkinan sebentar lagi ini akan dinyalakan ya. Ini masih ba'da maghrib, masih waktunya maghrib teman-teman, adzan maghrib ya. Nah, untuk box yang lama yang beli ke brewok ini, Dragon 118 yang ini teman-teman, ada 6 box. Jadi untuk boxnya box Dragon singlean teman-teman, 18 in. Nah, untuk speakernya ini katanya beli sendiri ya teman-teman, ini beli speaker sendiri ke pusat katanya, ke Jakarta. Nah, untuk speakernya pakai speaker Betaphone yang triple magnet 18 in, triple magnetnya ada 6 box atau 6 speaker. Jadi yang triple magnet ini ada 6 teman-teman, 1 2 3 4 5 6, yang pakai box Dragon saja. Terus untuk penambahan barunya ini planar 21 ya, ini ada 6 box tuh, ada di samping sebelah kanan juga 3 box itu. Sebelah kiri ini 3 box ya. Jadi untuk boxnya singgilan teman-teman. Terus untuk speaker katanya ini bilangnya pakai speaker Wisdom teman-teman. Pakai speaker Wisdom 21 in ya ini. Kayaknya untuk voice coilnya 6 in kayaknya ini ya. Nah, ini teman-teman, Wisdom ya. Nah, terus penambahan medelan juga, ini medelan 10 in teman-teman, ini ada 4 box. Untuk di sebelah sini 2 box ditata berdiri ini ya, plus tweeter, boxnya dobelan 10 in. Terus di sebelah kanan itu juga sama, 2 box 10 in double teman-teman. Terus untuk line array lamanya ini asli teman-teman, ini ya. Kalau dulunya 6 box Dragon, terus line array-nya cuma pakai asli kalau dulu teman-teman. Untuk soundnya masih belum lama teman-teman, masih pendatang baru, belum nyampe 1 tahun ya line array asli. Ini ada 4 box. Untuk mereknya apa ya, Las Vegas
Untuk lendaranya pakai asli Vegas, teman-teman. Asli Vegas ya. Oke. Untuk Medellin yang 10 in enggak tahu untuk speknya, teman-teman, pakai speaker apa ya. Setahu saya cuma ini aja. Subwoofer Dragon sama Planar, terus Medellin asli itu. Nah, untuk power-powernya ini, teman-teman. Kalau yang lama kayaknya ini, teman-teman, yang lama pas LED NX 25.000 ya. Sama yang ini RDWND 15 Pro. Kalau enggak salah sama ini juga Wisdom ini, teman-teman. Kemungkinan yang baru ini Power Wisdom TDX 28.002 ya. Ini ada 2 unit. Kayaknya ini yang baru. Power Wisdom TDX ini, teman-teman, 2 unitnya. Ini. Terus ada Power Asley, teman-teman. Asley VLP 300. Nah, untuk panel-panelnya juga baru, teman-teman. Panelnya juga baru ya. Gak main-main speknya bos Batako ini. Batako bos toko bangunan ini ya. Ngeri. Trabungsu. Acara apa ya? Acaranya acara apa ya? Son. Acara Jackson. Besok masih ada. Apanya? Acaranya besok masih ada. Sekarang. Oh, sampai sekarang aja ya. Iya. Oke. Ini itu powernya ya, teman-teman. Terus untuk bak planar ini bikin sendiri nih ya. Bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Oke. Bak planarnya ini bikin sendiri, teman-teman. Bukan planar brewok ya. Planar biasa, kotak-kotak. Nah, ini 21 in. Oke, kita intip untuk aksesoris. Nah, ini mohon maaf, teman-teman, karena gelap ini ya. Sudah malam. Kebetulan ini disupport sama tim lightingnya Widya dan juga 3D lighting. Nah, untuk mixer lightingnya ini pakai Pilot 2000 V3 Better F. Ini barang Mas Rudi dengan Mas Ridwan selaku operator lighting. Nah, untuk aksesoris sound systemnya ini, teman-teman. Mixernya ini pakai sound queen ya, yang 16, yang 16 ya, nah. Terus di sini juga ada DLMS DPX Direct 260, kemudian equalizer GTLab IZ Curve, kemudian power sequencer ini. Oke, untuk markasnya ada di sebelah sana ya. Oke, kita tunggu untuk suaranya ini, teman-teman. Thank you.
Oke, seperti itu teman-teman, itu suaranya ya. Oke, sekian dulu videonya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.